Halo semua, balik lagi di channel ini. Di video kali ini kita mau ke coffee shop lagi nongkrong sore. Ya gak lama-lama sih, cuman nanti semoga seru lah ya. Langsung kita kasih tahu aja. Jangan kayak Iqbal yang sok-sokan kemana-mana padahal udah ada di judul. Nah, di belakang ada Yanuar. Hai. Nanti di sana kita bakal ketemu sama si Inzar juga sama Cipta D. Kayak apa Hitam Manis, apa ada spotnya, fotonya juga, terus jajanannya apa aja, kita lihat nanti. Oke, sekarang kita mau ke Hitam Manis dulu, let's go. Kita udah sampai. Kita mau masuk di pinggir sawah gini. Seger banget ya tuh, seger kan, tapi udah punya pacar ya, ngapain. Kalau ada stop kontak yang lepas tutupnya itu tadi dia yang lepas ya. maafin. Tapi kayaknya bisa dipasang lagi. Jadi kalau di sini nggak suruh ambil sendiri ya, Yan? Enggak sih. Dikasih nomor kan? Dianterin. Tuh, dikasih nomor. Halo, terus dianterin. Guys. Halo, Mas. Halo, guys. Lu udah pesen? Oh, iya. Iya. Cobain dong. Cobain dulu dong ya, mumpung on nih video. Nomor, oh ya, makasih Mas. Ayo kita coba. Apa tadi pesen apa? Kopi susu kayaknya. Salted caramel bukan? Salted caramel. Salted caramel dari Hitam Manis Kedai Kopi. Hitam manis. Tuh Inzar dah pas datang juga nih. Gimana rasanya? Jing. Apa tuh? Salted sih. Salted tapi enak. Enak. Ada unsur manisnya, ada asinnya. Iya, karena salt kan. Iya. Berarti nilainya kalau enggak asin kurang ya. Dicuekin banget aku ngerekord nih. Ngapain sih, Mas? Minumnya kenapa? No. Belum nyampur ya? Rusak. Hah? Kok desa anjir? Timnas jam piro? Lawan opo? Ngajak kancane badminton. Emang dino iki ono timnas, Cok? Ono. Baik banget. Tim nasional Zimbabwe. Emang apa itu? Seperti biasa. Apa itu? Kopi susu. Kopi soft. Iso rada pelan ter. Iki ra ono mike lho, iki wis ra ono mike. Apa, Jol? Kopi susu. Kopi susu. Rasanya ya seperti biasa juga. Enak enggak? Enak ya? Ini kalau sampai akhir masih rasanya kayak gini sih, oke banget sih. Ini harganya 20.000. Wow, termasuk murah. Langsung yuk, matcha latte yuk. Matcha latte satunya 25.000. Rasanya manisnya pas. Ada pahitnya dikit, tinggis banget. Oh iya. Tapi enak tuh. Creamy enak. Sekali. Best. SC12 ini lho. Fans sejat. Silake seno rambutnya. Coba dikibasin dong. Keren. Ya guys, aku pesen Japanese orange. Kenapa dong? Ini aku ini sendiri karena enggak ada yang megangin ya. Jadi ya udahlah ya. Enggak ada yang inisiatif. Biasa aja. Jadi Japanese orange nih Yakult gitu. Orange-nya ya orange. Pokoknya rasanya Yakult terus dikasih jeruk gitu. Enak. Harganya 20 berapa? 23. Yang punya Yanuar tadi 28. Iya. Dilempar anjing. Gitu. Sekarang kita mau coba ngefoto Inzar sambil ngasih tahu tempat-tempat yang asik buat foto. Sing tempatnya sing karo Lutfi anjing. Di situ. Nanti beriku ini. Iya. Vita. Woi, di video woi. Lut. Mari kita foto Inzar dulu. Oke,
dua spot ya. Jadi posisinya posisinya tuh hadap ke sana, satu lurus banget, satunya di ujung situ. Kita cari yang lain lagi. Okay. Jadi ini tadi kalau belok ada apa sih kayak gapuro gitu, itu bisa buat foto juga di sini kalau kalian suka. Biasanya sih ibu-ibu ya yang suka ya foto gini. Enggak, kemarin Jar juga udah foto di situ. Asik juga sih sini buat foto, bisa juga. Terus mungkin kalau boleh kalian bisa foto yang anti mainstream di pematang sawah sini gitu. Dan ini lurusannya ke parkiran gitu. Yuk, kita tadi ada lagi satu tempat yang asik buat foto yang kita tempatin, cuman harus nyingkirin meja dulu sih. Kita lihat nanti apakah jadi foto di situ atau enggak, kita lihat nanti. Oke. Okay. Jadi gimana teman-teman? Senang diajak ke sini, senang. Makasih Hanif. Hanif lagi. Krisis identitas aja aku dicelok deh iki. Sumpah. Jadi itu tadi perjalanan kita. Kita habis ini mau foto di sini. Sekalian pulang, kan geser-geser meja nih. Nanti kita beresin lagi. Tapi mau foto di sini dulu. Terus kalian mau cus ke apa? Mau badminton. Kita mau badminton. Enggak usah di video ya. Badminton. Maksudnya enggak usah masuk vlog. Kalau kalian mau tahu cara kita main ya, kalian kayak ngelihat Kevin Gideon, terus lihat Api Rahayu sama ya Taufik Hidayat juga bisa. Gitu-gitulah. Itu dulu video kali ini. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Komen di bawah kemana lagi kita sih ya. Like and subscribe. Oh iya, lokasi ini seru men. Emang kalian hafal? Kita Manis Kedai 10. Emang gue hafal? Enggak kan? Ya udahlah, nanti di deskripsi ya. Di deskripsi ya guys. Ini pada sok tahu nih. Ini orang Cilacap. Ini orang PWT, ini orang Tegal. Bukan orang sini kok, jadi enggak usah percaya, enggak apa-apa. Kok ya bodoh ya. Oh iya. Iya, tapi kan aku enggak kasih tahu. Jadi ini sih. Ono sing belum terselesaikan sih. Aku lali. Dia. Aku mau ngasih kue sesuatu. Pasang gitu ini kok tergolong lah. Aku megang HP kowe tapi lali lagi gini. Astagfirullah. Serius. Ada kesan-kesan apa enggak? Mungkin dari kemarin udah dicariin. Jadi orang sabar itu.